Berbuka puasa dengan kurma adalah sunnah, namun perlu dipastikan terlebih dahulu ia tidak menyumbang kepada keganasan dan penindasan yang masih berlarutan di Palestin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menasihatkan pengguna agar lebih bijak ketika membeli. Mungkin jadi pengguna yang bijak. Dan lihat kepada bila nak ambil itu tengok. Sebab sekarang dia ada kod yang boleh menentukan sama ada itu produk Israel ataupun tidak. Jadi kita kena buat kerja sikitlah. Itu yang saya kata sebagai pengguna yang bijak. Jadi bila dia buat cakna macam itu, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Iftar Rahmah Madani yang memasuki tahun kedua di Masjid Al-Akram, Datuk Keramat, Kuala Lumpur.